Wacana Gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden mendapat tentangan. Survei Litbang Kompas melaporkan, hanya 31,3% responden mengaku setuju jika Gubernur Jakarta dipilih langsung oleh Presiden. Sementara 66,1% tidak setuju dan 2,6% tidak tahu. Survei yang terbit di harian Kompas pada Selasa 12 Maret 2024 itu merinci sebanyak 27,8% responden setuju dan 3,5% lainnya sangat setuju. Ada sejumlah alasan mengapa responden setuju dengan penunjukan Gubernur Jakarta oleh kepala negara langsung. Pertama, 32,4% responden menganggap pembangunan Jakarta akan lebih mudah karena gubernur yang ditunjuk presiden akan mendapatkan dukungan penuh pemerintah pusat. Kedua, 19,6% responden khawatir pilkada membuat perpecahan dalam masyarakat. Ketiga, 16,5% responden menganggap penunjukan gubernur oleh presiden tidak akan membuang biaya untuk pilkada. Keempat, 15,9% responden merasa pembangunan di Jakarta akan lebih berkelanjutan. Dan kelima, 2,9% responden setuju dengan penunjukan gubernur oleh presiden karena pemerintah pusat lebih memahami keadaan di Jakarta. Para responden yang setuju mempercayai pemerintah pusat bisa menyelesaikan sejumlah persoalan yang melanda Jakarta, seperti banjir dan macet. Di samping itu, responden yang tidak setuju dengan penunjukan gubernur oleh presiden sebanyak 66,1%. Menurut mereka yang tidak setuju, pemilihan gubernur oleh presiden hanya akan membuat kemunduran demokrasi. Responden yang tidak setuju juga khawatir dengan adanya konflik kepentingan, takut makin tidak didengarkan, dan menganggap gubernur yang tidak dipilih rakyat bukan lagi mewakili rakyat. Adapun survei dilakukan melalui telepon kepada 512 responden dari 38 provinsi pada 26 hingga 28 Februari 2024. Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi. Margin of error penelitian ini lebih kurang 4,33% dalam tingkat kepercayaan 95%.